Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Dinarta Iti. Kali ini aku akan masak asam-asam ayam ya, asam-asam ayam daun so. Ya. Bumbunya gampang sekali nih. Di sini ada apa namanya? Ada daun, ada bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, daun salam, laos, sama belimbing wulu. Ya, seperti ini ya. Oke, kita masak ya. Masukkan ini bawang putih dan merahnya. Kita tumis ya. Kita tumis sampai layu, sampai harum. Lalu cabenya kita masukkan ya. Jadi kita masukkan seperti ini. Jangan lupa daun salam kita masukkan. Laos kita masukkan. Kita tumis lagi seperti ini. Kalau sudah, ini ayam yang sudah kita cuci, kita potong-potong 1 cm 1 cm aja ya, seperti ini, cuci bersih, lalu kita potong. Kalau sudah, bisa kita masukkan di sini ya ayamnya ya. Ayamnya terserah ya, mau sesuka hati. Mau 1 kilo boleh, 1 kilo juga boleh. Nanti bumbunya kita sesuaikan ya. Kita tumis dulu sebentar sampai ayamnya berubah warna ya. Kita tunggu dulu sampai ayamnya berubah warna. Oke, ini ayamnya sudah berubah warna ya, seperti ini. Ini kita masukkan airnya. Airnya sesuka hati ya. Nah, seperti ini. Kita aduk dulu sebentar ya. Tambahkan air lagi sedikit ya, sampai ayamnya terendam ya, sampai ayamnya terendam. Sudah cukup ya, kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih ya ayamnya seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan bumbunya ya, ada kaldu bubuk, lada, gula, sama garam. Kita masukkan semua ya, seperti ini. Kita aduk sebentar, lalu yang tadi ini tomat sama belimbing wulu seperti ini kita masukkan juga ya. Lalu kita masukkan belimbingnya yang tadi sama bumbu yang sisanya tadi. Kita masukkan. Kita aduk sebentar. Kita tunggu sampai mendidih ya. Oke, kalau udah ini udah mendidih ya. Kita masukkan daun so. Daun so itu daun melinjo. Kita masukkan gini ya. Dimasukin aja. Oke,
Kita aduk-aduk sebentar, tunggu daun sonya atau daun melinjonya sampai layu ya. Tunggu sebentar seperti ini sampai layu, sampai mendidih, ayamnya juga matang ya. Ya, ini udah layu ya daun so atau daun melinjonya. Ayamnya juga sudah matang. Kita matikan apinya ya. Kalau sudah kita matikan apinya, bisa kita angkat ke mangkok ya. Seperti ini. Tara, seperti ini ya, sudah jadi sama-sama ayam, daun so atau daun melinjo. Selamat mencoba. Assalamualaikum.